bisa dengar orang-orang ngomong, silakan ngomong kan. Manuara nanti disampaikan sama ibu, sama mama, kepada masyarakat sini ya. Dia memohon maaf sebesar-besarnya karena kemacetan dari Sukabumi ke Jakarta itu luar biasa sekali. Jadi dia mohon maaf tidak bisa hadir. Saya menggantikan Manuara di sini kan sama aja ya. Insya Allah di kemudian hari kalau ada kesempatan lagi, Manuara pasti akan datang ke sini. Satu lagi yang Manuara pesankan kepada saya adalah Manuara sangat sayang dan sangat peduli kepada kalian semua. Ke depan menurut Desi, kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan. Bahkan lanjut Desi, Manuara berjanji akan menyumbangkan 10% dari penghasilannya untuk dibagikan kepada kaum du'afa. Manuara memang sudah berjanji insya Allah setiap rezeki dari Manuara itu bukan 2,5% tapi 10% dari rezeki yang dia dapatkan itu akan dia bagi-bagikan kepada kaum du'afa, anak yatim, orang ibu-ibu jompo dan sebagainya. Ini kan memang rezekinya Manuara sendiri gitu, dia hasil dari jerih payah Mano lah gitu. Tapi ya sekali lagi saya katakan ini bukan hal yang baru buat kami gitu loh. Kami memang selalu melakukan hal yang seperti ini gitu. Di sela-sela kegiatan bakti sosial itu, Desi Fajarina mengakui sempat bingung dengan hembusan kabar yang mengatakan bahwa putri tercintanya akan dideportasi ke Malaysia. Desi yang telah berjuang sekuat tenaga untuk kebebasan Manuara dari belenggu Tengku Fahri kembali menegaskan bahwa Manuara adalah warga negara Indonesia. Kalau deportasi itu kan orang yang di daerah di luar negeri di mana yang dia akan dideportasi ke negara yang memang dia berasal dari mana gitu loh, negara asalnya gitu. Nah Manuara ini kan orang Indonesia, jadi ya dia mau dideportasi ke mana? Deportasi itu berarti mengembalikan orang ini ke negara asalnya gitu. Itu namanya deportasi gitu ya.